Ya, halo, jumpa lagi di vlog Dian Naga. Di video kali ini kita akan ganti velg RAS 2008 ya. Kita mau ganti dengan yang RAS tahun tinggi tahun 2020 mulai ya. 2020 apa 2018 mulai ya. Jadi nanti ini kita ganti dengan velg yang tahun tingginya. Nah, jadi ini sekarang permasalahannya ini cocok tidak, karena itu kan sudah menjadi velg 17. Mudah-mudahan tidak sangkut ke bagian fender-fendernya. Tapi kurasa itu tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan perbedaan besarnya. Mudah-mudahan tinggal plug and play. Oke, jadi nanti kita lihat bagaimana penampilan sebelum dan sesudah di apa ya, diganti velgnya. Oke, ikuti terus video ini. Ya, ini dia video sebelum kita ganti velgnya ya. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan, apakah lebih baik, apa lebih cantik. Oke, silakan teman-teman menilainya. Ya, jadi ini velg yang mau kita pasang ke RAS 2008 ini. Ini dia punya RAS tahun 2020 ya. Tapi ini masih logo Daihatsu karena kemarin digunakan ke Terios ya. Jadi nanti kita akan ganti lagi logonya, tapi sementara kita gunakan ini dulu karena kita sudah inden. Jadi ini pembuatan bannya, kita ganti apa dulu? Kamera belakang. Oke, jadi ini ukuran bannya, ini 215/60 ring 17. Ini bawaan dari RAS tahun 2020 ya. Ini pembuatannya juga tahun 2020. Jadi kemarin itu ini hanya digunakan sebentar saja. Langsung ganti velg racing. Nah, ini berdebu ya. Ini sudah lama di gudang sih. Ini bannya masih tebal. Ini kemarin kita ambil di harga ya, nego-nego sih ya, 4 buah itu di harga 4.600. Mudah-mudahan tidak ada kendala di bannya. Ada sih satu nih, ini dia pernah bekas kempes ya, cuman ini saja, tetapi tidak bendol atau gimana ya, tidak baling, tapi pernah mungkin ini kempes sambil jalan. Oke, yang lain aman semua. Tahun pembuatan sama semua, merek sama semua. Jadi ini tinggal kita pasang ke RAS. Mudah-mudahan cocok ya. Oke, jadi ini baru selesai satu kita ganti ya, karena kita dongkrak kita hanya satu ya, impactnya juga tidak ada, impactnya di rumah orang tua ya. Nah, jadi kita pakai semua manual, kira-kira beginilah tampilannya jadinya, tapi masih satu ya. Gimana menurut teman-teman? Oke, jadi kemarin itu kenapa kita putuskan untuk ganti velg ya. Sebenarnya kan kalau kita beli ban, hanya ban, itu yang baru kemarin sekitar hampir 1,5 juta. Jadi kalau kemarin dua ganti sepasang itu hampir 3, kurang lebih 3 juta ya. 3 juta.
Ini kemarin kita dapat di harga 46 nego sih, buka harga kemarin 5,5, akhirnya jadi 4,6, dapat 4 buah. Jadi nanti dapat 4 buah, nanti kita cari satu lagi untuk ban serepnya supaya seragam 5 ya. Mudah-mudahan nanti ada ketemu. Jadi nanti kalau udah ketemu yang model sepertinya 5, kemudian ini baru kita lepas, kita jual ya. Oke, kita lanjut dulu ganti untuk ini belakang supaya kelihatan bagaimana. Ya, oke, ini video lanjutan yang semalam. Ya, karena kita semalam itu sudah buru-buru, sudah gelap, jadi tidak sempat videokan lagi. Nah, jadi kita mau tunjukin bagaimana setelah dipasang ya. Oke, langsung kita tunjukin aja. Oke, jadi beginilah dia kondisinya setelah kita pasang ya. Nah, ini juga ini pembalapnya nih. Oke, jadi beginilah dia tampilannya. Ya, begini kalau dari samping. Oke. Ya. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Cocok? Ras lama, ras tahun 2008 menggunakan velg ras tahun 2022 ya. Oke. Saya rasa cocok ya. Jadi pasti kita menggunakan velg OM ya, ini pasti lebih ketahanannya sudah terjamin ya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Tetap dukung channel ini terus, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.